Nah, kalau dari rumah saya, titik awalnya untuk ke underground itu adalah stasiun Dolis Hill. Dari rumah saya ke stasiun Dolis Hill, saya dapat tempuh dengan jalan kaki 10 menit. Kita untuk menggunakan transportasi dengan kartu ini, Western, atau bisa juga kita gunakan dengan kartu bank. Nah, di sini dapat kita cek ada berapa isinya, ada 1975. Nah, saya memulai perjalanan saya dari Dolis Hill Station. Dari Dolis Hill saya akan turun di Finchley Road. Finchley Road itu saya akan ganti train untuk ke Charing Cross. Saya akan naik Jubilee Line. Pintunya sudah terbuka. This station is Dolis Hill. Inilah titik awal di mana terowongan bawah tanah dimulai. Nah, saya dari Dolis Hill mau turun ke Finchley Road. Inilah stasiun Finchley Road. Saya harus ganti Metropolitan. Saya berada di Baker Street. Sekarang saya ke Metropolitan Line. Saya ke Metropolitan Line. Bakerloo Line, saya salah jalur. Itu Bakerloo. Saya ambil Metropolitan. Di sini banyak orang yang menunggu. Metropolitan ke atas. Saya harus naik ke atas. Saya ini di bawah tanah.
Kampung Wan dan 12. Lupa. King Cross ini tujuannya ke airport juga, ke Heathrow. Juga dia ke Brighton. Sampai di Heathrow. Ini banyak orang yang bawa koper karena King Cross ini dia jalur yang keluar London atau juga yang ke airport. Jadi suasananya persis sama seperti ke airport. Dan juga orang yang dari Eropa dia harus ngecek paspor di sini. Orang yang datang dari luar Inggris, dia bisa ngecap paspor di sana. Nah, di King Cross ini dia bisa nyambung ke Netherlands, Piccadilly, Victoria Line, jalur ke sana. Sekarang kita lihat pemandangan di luar stasiun King Cross. Ini gedung yang sangat tua. Kita bisa lewat dua arah, bisa lewat sana juga. King Cross. King Cross, bangunan tua sejak tahun mungkin tahun 18 ke atas gitu. Thank you.
Nah, inilah yang tren jalur ke Paris. Yang keluar negeri, khususnya ke Eropa. Thank you.